السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، terima kasih kepada pengerusi majlis. Seterusnya, yang dihormati pesuruh jaya PAS dan seluruh kepimpinan PAS daripada peringkat yang paling tinggi sampailah kepada ahli-ahli PAS. Jadi yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, para-para perjuang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah hari ini kita kena lahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita istiqamah dalam iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita istiqamah dalam keadaan kita berada dalam satu jamaah yang mana jamaah ini sentiasa mengekalkan prinsip perjuangan Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini dah merupakan 17 Ramadan yang mana semua tahu dah, yang mana peristiwa hari yang sangat besar, iaitulah peristiwa Nuzulul Quran. Dah ada ulama kata 24 Ramadan, ada kata 17 Ramadan, tak apalah. Yang paling penting yang kita nak ambil iaitulah bagaimana bila mana peristiwa Nuzulul Quran, dia memberitahu kepada kita bahawasanya itu adalah salah satu detik permulaan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan kasih sayang dia kepada hamba. Semua yang dirahmati Allah taala sekalian, tak bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta kita, bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala tak biarkan kita begitu saja. Allah taala mencipta kita, lalu Allah taala memberikan kita satu kitab yang mana boleh menjadikan kepada kita satu panduan kehidupan daripada kita nak bangun tidur sampailah kita tidur balik, daripada kita hidup sampailah kita mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, dak bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, dak bulan yang mana bulan yang penuh diberkati oleh Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, kita kena faham, kita kena tahu bulan Ramadan bukanlah bulan ibadah. Bulan Ramadan bukan bulan ibadah, tetapi bulan Ramadan adalah bulan yang mengajar kepada kita bahawa kehidupan, seluruh kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dia nak ajar kepada kita, dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya apa? Bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan, nak ajar kepada kita bahawasanya kehidupan kita, seluruh kehidupan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, dak bila mana wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah, dak yang berbunyi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama insana ma lam ya'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, bila mana turun wahyu pertama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak yang mengajar kepada kita bahawasanya bila mana kita membaca, dak dicerita dalam satu kitab yang dinamakan kitab Qiraah Minhajul Hayat. Kitab ini dia cerita bahawasanya dak bila mana kita membaca apa-apa pun, sama ada kita membaca buku, kita baca Facebook dan sebagainya, dak ilmu pengetahuan dan ilmu saqafah yang kita nak dapat, kita kena faham dan kita kena tahu bahawasanya membaca itu bukanlah ghayah, tetapi membaca itu adalah wasilah. Kita membaca buku itu bukan merupakan ghayah, bukan merupakan tujuan, tetapi membaca itu merupakan wasilah. Wasilah untuk apa? Ghayah kita baca adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu muslim muslimat yang dirahmati Allah taala sekalian, bila mana wahyu pertama ini diturunkan kepada Rasulullah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila mana Allah Ta'ala
utuskan malaikat Jibril alaihi salam datang berjumpa dengan Rasulullah. Dan malaikat Jibril kata kepada Rasulullah, "Iqra." Lalu kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Dan diriwayatkan di dalam hadis bahawasanya malaikat Jibril dipeluk Rasulullah dengan kuat sehingga Rasulullah merasakan satu kesulitan, dia rasa sakit. Kemudian disebut lagi kali kedua, "Iqra." Lalu kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Aku tak tahu membaca. Sehinggalah tiga kali bila mana malaikat Jibril minta kepada Rasulullah, "Iqra." Lalu kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Muslim muslimah yang dirahmati Allah Taala sekalian, dak nak cerita dak bila mana Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, dak Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk apa? "Iqra, bacalah." Walaupun Rasulullah tak tahu, walaupun Rasulullah di dalam keadaan ummi, tak tahu baca, tak tahu menulis, tapi Allah Taala suruh kata, "Iqra." Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu Wa Taala bukan tak tahu, Nabi tak tahu baca, tapi Allah Taala perintahkan kepada Nabi untuk membaca Iqra. Kenapa? Kerana Allah Taala nak suruh Nabi baca dengan apa? Bismi rabbik. Dengan nama Tuhan. Dengan nama Allah. Bukan nak suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah dengan ilmu pengetahuan yang kamu ada. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk baca apa yang Allah Taala perintahkan, apa yang Allah Taala ajarkan. Muslimah yang dirahmati Allah Taala sekalian, dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dalam ayat Al-Quran ini dicerita bahawasanya apa? Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu daripada 'alaq, daripada seketul darah. Muslimah yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Asy-Syaikh Syahrawi, dalam kitab itu disebut apa? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi wahyu kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam, dak bila mana disuruh baca dan dalam keadaan dibagi tahu kepada Rasulullah, bacalah dengan yang mana? Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta manusia daripada darah. Kata Syekh Syahrawi, diceritakan dalam surah Iqra ini, dalam surah Al-Alaq ini, dak kenapa diciptakan manusia daripada darah? Nak cerita bahawasanya Allah Ta'ala bagitahu kepada kita dalam keadaan satu pemikiran yang sampai tahap pemikiran manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut juga bahawasa manusia diciptakan daripada tanah. Lalu kata Syekh Syahrawi bahawasanya Allah Ta'ala datangkan wahyu yang pertama yang mana bersesuaian dengan manusia, yang mana dikatakan manusia diciptakan daripada darah, yang mana manusia dia boleh kaji dan dia boleh mengetahui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia daripada tanah, yang tu tak ada mana pun manusia boleh tengok. Kerana Allah Taala cerita dalam surah Al-Kahfi ayat 51. Allah Taala cerita apa? Allah Taala tak ambil, tak jadikan manusia ini dia melihat bagaimana Allah Taala cipta langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala tak ambil manusia ini menjadi penyaksian bagaimana Allah Ta'ala cipta manusia. Jadi yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak ceritanya, dalam banyak-banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, ada satu perkara, ada setengah perkara yang kita boleh mengkaji. Dipanggil sebagai ilmu tajribiyah, ilmu yang kita boleh kaji. Tapi ada mana-mana, ada setengah daripada ilmu yang mana tak boleh untuk kita kaji. Tak seperti mana ilmu ghaibiyat, ilmu perkara-perkara ghaib, yang mana kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, bila mana Tuan Presiden kita, Tuan Guru Haji Hadi Awang disebut berkaitan dengan apa? Kita kena istiqamah dengan kemenangan. Akidah perjuangan kita, kemenangan adalah daripada Allah. Kenapa? Kerana urusan kemenangan adalah urusan perkara yang ghaibiyat, yang kita tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, bila mana turunnya Al-Quran sebagai panduan hidup kita, Al-Quran sebagai manhaj kehidupan kita, maka sebagai umat Islam kita kena yakin apa yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Kita kena tipu bagaimana para sahabat bila mana dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka yakin dan beramal. Muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, bagaimana satu kisah yang mana seorang wanita yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan salam kepada dia. Dalam banyak-banyak wanita, hanya satu je wanita yang Allah Taala sampaikan salam kepada dia, iaitulah Siti Khadijah, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dak bila mana kalau kita tengok, kita baca Siti Khadijah, bila mana sebelum kahwin dengan Rasulullah, dia adalah seorang yang teramat kaya di kalangan orang yang kaya di bumi Mekah. Siti Khadijah antara orang yang kaya di bumi Mekah. Tapi bila mana dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang ada pada Siti Khadijah dia infakkan kepada jalan Allah seluruhnya. Sehingga kan diriwayatkan ketika mana Siti Khadijah meninggal dunia, saat kematian Siti Khadijah diceritakan yang ada kepada Siti Khadijah hanyalah pakaian yang penuh dengan tampungan. Sebab itu muslim-muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana nak meninggal dunia Siti Khadijah, Rasulullah berada di samping Siti Khadijah. Lalu Rasulullah kata kepada Siti Khadijah, "Wahai Siti Khadijah, banyak pengorbanan kamu terhadap Islam. Habis semua harta kamu telah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata Siti Khadijah kepada Rasulullah, "Dak wahai Rasulullah, sesungguhnya aku masih belum membuat pengorbanan dalam Islam." Muslim muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, Siti Khadijah dia dah infakkan seluruh harta dia dan mati dalam keadaan pakaian yang penuh tampungan. Tapi bila mana Rasulullah tanya dia, Rasulullah kata kepada dia, "Kamu dah banyak berjuang, banyak pengorbanan dalam Islam." Tapi kata Siti Khadijah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tak ada lagi pengorbanan dalam Islam. Jadi ya Rasulullah, sekiranya aku mati, sekiranya tulang belulang yang ada dalam diri aku ini boleh diguna untuk jihad fi sabilillah, maka kumpulkan tulang belulang yang ada dalam diri aku ini, gunakan untuk jihad fi sabilillah." Lalu bila mana berlaku peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala utuskan salam dia kepada Siti Khadijah. Sering muslimah yang dirahmati Allah Taala sekalian, sebab itu pentingnya kita tak kena mempertahankan prinsip perjuangan kita, yakin kepada Allah. Bila Allah Taala menjanjikan kemenangan kepada Islam, maka Islam akan menang. Buatlah macam mana cara buat, dalam keadaan kita sikit, dalam keadaan kita banyak, kita tetap memperjuangkan akidah perjuangan kita. Sebab itu muslim-muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ambil satu contoh bagaimana seorang pimpinan IM yang bernama Syekh Mahdi Akif, tak ketika mana dia ditangkap dalam penjara, tak dia ada dalam penjara Mesir. Sampai satu ketika Syekh Mahdi Akif ini dia sakit dalam penjara. Bila mana dia sakit dalam penjara, kerajaan haram Mesir tu muslim-muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dak dia bagi tahu kepada Mahdi Akif, dia kata, "Macam inilah, kamu dah sakit dalam penjara, kami bagi peluang untuk keluar daripada penjara. Dengan syarat, bila mana kamu nak buat dalam surat itu, kamu kena tulis, kamu dikeluarkan penjara kerana sakit." Selain muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Syekh Mahdi Akif, bila mana diberikan tawaran oleh kerajaan haram Mesir untuk dibebaskan daripada penjara, dengan syarat, syarat dia mudah je. Tulis dekat surat itu lil marid, kerana sakit. Lalu bila mana Syekh Mahdi Akif dia kata, "Kalau macam itu aku tak nak. Aku nak aku dikeluarkan daripada penjara kerana aku tidak bersalah, bukan kerana aku sakit." Sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak katanya akidah perjuangan kita mesti kita pertahankan. Syiar perjuangan kita mesti kita pertahankan. Syekh Mahdi Akif walaupun diberikan satu tawaran untuk mendapat kebebasan hidup di dunia, tak keluar daripada penjara, hidup bersama dengan anak bini, tapi tak, kerana perjuangan Islam, kerana nak mempertahankan akidah perjuangan Islam, kalau nak keluarkan aku daripada penjara, kena keluar dalam keadaan kerana aku tidak bersalah, bukan kerana sakit. Sebab itu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dak marilah sama-sama kita kena bersyukur kepada Allah, doa kepada Allah supaya kita sentiasa istiqamah dalam perjuangan ini. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan, bulan yang mana diberkati oleh Allah, dak kita bangun malam-malam, mudah-mudahan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala pelihara jemaah kita, agar kita sentiasa istiqamah dalam jemaah kita ini. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah pukul 11 kena. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu, sedikit perkongsian yang tak seberapa ini. Tak, di depan saya banyak orang ahli ulama dekat sini, sekian sebenarnya duduk atas ni. Tak, jadi bila orang suruh tak apalah, kita tunaikan je lah. Tak, mudah-mudahan bila mana kita duduk sini, kita mampu ikut jejak langkah para ulama kita, insya Allah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku lakau jihaza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Allahu Akbar.